Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan elakkan pembaziran. Syakban yang cuma berbaki beberapa hari ini akan menemukan kita dengan Ramadan yang kita nanti-nanti. Sebagai mukmin, kita selayaknya mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membuat persediaan rapi bagi menyambut kedatangan Ramadan, iaitu dengan membanyakkan amalan pada bulan Syakban. Sebagaimana dirakamkan dalam ayat 183 Suratul Baqarah, pensyariatan ibadah puasa bermatlamat memupuk ketakwaan golongan beriman yang melaksanakan ibadah berkenaan. Imam Ar-Razi dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib yang mentafsirkan ayat ini mengatakan bahawa ibadah puasa mengandungi perkara yang dapat melemahkan dan menewaskan hawa nafsu. Ibadah puasa juga membuatkan kelazatan dunia tidak menjadi keutamaan dan tidak sama sekali menguasai diri seseorang. Dalam hubungan ini, individu yang banyak berpuasa dapat melatih dirinya untuk tidak melayani nafsu perut seperti makan dan minum, nafsu seksual serta bentuk kelazatan dunia yang lain. Malang seandainya hikmah besar yang terkandung dalam ibadah puasa tidak dapat dicapai, iaitu mujahadah untuk menguasai hawa nafsu. Dengan demikianlah misalnya pembaziran makanan dan pembuangan sisa makanan menjadi isu membimbangkan pada bulan Ramadan saban tahun. Peningkatan sisa makanan hakikatnya merupakan masalah bersama umat Islam di seluruh dunia pada bulan sesuci Ramadan. Selain Malaysia, negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Bahrain, Emirah Arab Bersatu, UAE dan Qatar juga mencatat jumlah pembuangan sisa makanan yang besar sepanjang Ramadan. Antara faktor yang menyumbang kepada perkara ini termasuklah pembelian barangan runcit serta makanan secara boros dan berlebih-lebihan. Pelbagai langkah diambil di setiap negara Islam terbabit untuk menangani masalah pembuangan sisa makanan, antaranya melalui peningkatan kesedaran dan perubahan sikap serta perwujudan kemudahan tertentu seperti amalan kitar semula dan bank makanan. Bank makanan misalnya dilancarkan pada tahun 2018 di Dubai bagi membolehkan lebihan makanan didermakan kepada bank makanan Emirah Arab Bersatu. Selain itu, ulama digesa memainkan peranan penting sepanjang bulan Ramadan untuk mendorong umat Islam supaya mematuhi prinsip kelestarian sebagaimana terkandung dalam Al-Quran serta hadis. Mudah-mudahan tabiat buruk yang dipamerkan sebelum ini tidak akan berulang atau sekurang-kurangnya menunjukkan perubahan memberangsangkan pada bulan Ramadan nanti. Oleh itu, akhlak luhur seperti mensyukuri nikmat Allah, berusaha mengawal hawa nafsu, mengelakkan pembaziran, menginsafi kesulitan hidup insan lain di samping membuat perancangan teliti perlu dipupuk pada saat-saat kita semakin menghampiri Ramadan. Allah SWT menegaskan dalam ayat 6 Suratul Ankabut bahawa kesungguhan seseorang dalam perjuangan atau mujahadah demi menegakkan ajaran agama hakikatnya semata-mata demi kebaikan, manfaat atau keuntungan dirinya sendiri jua. Jom tambahkan ilmu dan amal sempena bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Dapatkan buku Madrasah Ramadan, pengajaran dari pelbagai dimensi dan buku Madrasah Ramadan, Ikhtibar Sepanjang Masa. Layari www.ikimniaga.my atau hubungi talian yang tertera.